ulang tahun Pak Surya. Saya juga salam Pak. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Semoga sukses. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yang hari ini benar berusia 38 tahun. Saya tidak tahu semuanya. Semoga beliau selalu dikaruniai kesehatan, kebahagiaan, dan terus selamat datang di vlog saya hari ini. Hari ini sangat spesial sekali karena bintang tamunya ada Chris dan Nina. Ada juga kakak Nafa. Nah, kali ini kita berempat lagi rame-rame di sekolah legislatif Partai Nasdem di auditorium. Kalau bisa ngeliat tuh, Ki Hajar auditorium Ki Hajar Dewantara di Akademi Bela Negara Nasdem. Satu-satunya partai yang punya sekolah kayak gini, oke banget kan? Jadi Akademi Bela Negara itu ngapain sih? Kita ngapain? Coba legislatifnya. Iya, Ibu Krista sedang sekolah legislatif, walaupun kita tidak lolos di ke legislatif, tapi kita disuruh sekolah untuk mengerti nanti kelak 5 tahun ke depan, insya Allah. Apa? Dan juga supaya orang-orang Nasdem, kader-kader Nasdem itu tetap bisa mengawal semua anggota DPR dan kepala-kepala daerahnya di mana. Setuju tidak? Setuju. Ini bukti bahwa partai itu serius mengelola organisasi dan memanage sumber daya manusia. Ini kan pesan Pak Jokowi. Pak Jokowi nyebutin tuh di Visi Indonesia tuh poin kedua adalah soal pembangunan SDM. Dan partai politik juga punya peran yang harusnya serius. Nah, Partai Nasdem menunjukkan keseriusannya. Dan seperti kita bertiga ini, kita ini serius banget loh. Serius? Ya, serius. Kelihatan kan pokoknya kita serius banget. Oh, maksud, serius tapi happy. Serius tapi happy. Coba lihat peserta-peserta lainnya. Ada beliau mau nonton lagi. Ya. Sebentar lagi Pak Jokowi mau datang. Ya. Jadi kita dandanya udah cakep nih. Lumayan lah. Biar dapat sepeda. Dari pagi soalnya. Kakak-kakak Fanny juga. Ada kakak Ratna Sisi. Iya. Banyak drama di sini. Coba drama apa? Drama aku. Drama saat di dapil. Drama saat di dapil. Cerita mbak. Mumpung kita drama. Mumpung kita dari apa ya? Apa yang paling gak enak dari dapil? Kita mulai dari sana dulu. Waduh, jangan ngomong gitu. Oh, kalau itu apa yang paling enak dari dapil? Dikasih makanan enggak, terus. Kalau okay. Enaknya itu karena harus makan sehari. Iya. Kali dirinya aku naik sampai 8 kilo. Berapa? 6 kilo. Aku 5 kilo. Ngurusinnya susah. Kok aku gak naik ya? Apa? Gak naik. Harus kampanye lagi. Pak Jokowi. Apalagi terus kalau ketemu Pak Jokowi? Terus udah. Saya juga pak, satu pak juga. Jadi minta tiga. Iya, tiga pak. Yang roda dua. Bukan yang roda empat. Berarti dua yang roda dua, satu yang roda empat. Kalau ya. Mbak Gaga gimana kalau ketemu Pak Jokowi? Kalau saya sih selalu mau bilang bahwa tetaplah menjadi presiden yang selalu kita